pulang ini bapak, yang ditawari jalan kegalaran aja gitu bu, karena tapi produk gagal moksa, ibu jenglot utawa betara, maksudnya izin, izin itu kan, nggak sedulur kan produk gagal moksa, berarti apa anggur moksa, maka nopo tumbuh aliran anyar dan tangan-tangan ibu dan ini bukan dulu tetapi di tangan-tangan aliran ibu yang namanya pancamakara utawa bairawa tantra. Apakah itu umbar hawa nafsu sejarani raga sukma bergabung moksa angel berarti gawe penak nopo jadi nasinaran yang raga sukma. Bagaimana tata caranya umbar hawa nafsu? Ini maksudnya, yang pertama ibadah, mangan tumpeng, yang dikarenai tenang, mangan karo, banyu, arak, cara gambarnya ya, cara sendiri ya, si kumar, siu, yang pokoknya itu doyo, itu ambulan-ambulan, itu doyo, si memabukan, menak, nyawain tenang, mangan daging menungsa. Tata sekarang itu dia muter-muter, kabel, ibadah muter, pada udah, yang kebutuhan sektor menuhi, nanggu sektor bebas, itu jenisnya membayar hawa nafsu. Men pikiran itu nang minum kemer, men ketangnya ber, mangan daging menungsa, mangan tumpang sega, iku muter pada muter, terus pada muter iku pada mangan, oh niku apa sih anu? Anu tongan ini anu ini tongan raga sukma. Terus nopo ya, mau kalian bisa bisa raga sukma, raga ini gak ada warna susu, mana yang betul sukma yang sekarang raga, karena sukma berhasil. Tapi raga dilingi karo jinsa, karena ini nopo, sukma yang betul, sukma yang bisa nyolong, biar ini ngepet. Sukma yang bisa nyimak ini wong, biar ini santet. Sukma yang bisa nyimak, betul, bisa nyimak ini wong, biar ini pelet. Ya singaran ya terus tembung yang perkara pelet sangkep ngepet perjanya apa aliran saya kalau tentunya ilmu raga sukma ini ya terus ilmu dari perkara ini bairawa tantra pangsa makara terus nopo saya subatir grebel ada sungai bukan randil bukan lagi bercampang suka bumi bukan lagi kalau beratu pada melalui kafe yang semari netan mari bunuh kawi mari kanan tipan beli kafe bunuh berhasil tapi nopo tidak sekali berita yang namanya sunan bonang Syekh Makhtum Ibrahim kalau berhubung sunan bonang pada nyerah pun sunan gula pengikut darah kanan bunuh nyerah jadi sing barang darah kanan pada nyerah nyerah apa nyerah bis jawis penyerah nyerah tapi apa jadi pakai nih aku pengen jenangan jawis belinya. Dan ini pun budaya ini pun loh, yes budaya tetap budaya, tapi lagi pada dulu sih ngapi ngapi. Nah, kok diubah? Tumpengnya tetap tumpeng saja, muter tetap muter, cuma di kantongnya di pelambeli. Dan saya suka ngasih itu selam, muter tetap muter, terus nopo. Segar tetap segar, dan ini ada jadi manusia haram, anggurnya titik. Itu karena titik, terus nopo, karena saya haram, haram, anggurnya sih gak makan-makan, kaju putih, apa kopi apa teh sih halal guys halal. La ilmu niku tongan yang rasul itu di kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini asal usul tembung. Kalian terus jadi nopo di rupa rosanan punya jadi nekepungan tentu renang. Orang haram sih karena sih ngawus ngurung di rupa haram. Tapi baru di rupa harus jadi pengkel sunan punya disakit jadi nekepungan sesuai dengan cara Islam. Sing hal pangan yang halal tongan yang tahu la ilaha illallah. Iku jadi Gusti Allah duwe rasulan nipun Rasulullah Muhammad ya murid sahabat yang murid tabi'in butuh ulama butuh kiai tapi ya kaya bengkel dan dari orang kur ngala ngala tok orang kur ngelek ngelek tok jadi itu bisa kaya bengkel dan dari tampang remuk karo budaya niku para wali jeng sunan bona termasuk yang wayang murid ngedung itu tapi mendang itu ngopo diubah tapi pula harus percaya saya kan itu bisa percaya kan apa bulan itu buka kitab Hindu kitab Mahabharata sing asli India. Nah kita niku tidak ada yang namanya semar, tidak ada yang namanya gareng, tidak ada yang namanya werkudara, tidak ada. Tapi nopo di kawin asunan kali jaga tate kawar udara udara bahasa Arab warta udaurun warta ur kosong itu udaurun kawan putra ini mongso mutra satu gak sembayang tapi nang ilmu apa jenis tapi ku mabratan ku yang ada hanya sebatas balas dendam paten di mata itu kan zaman itu nih asli di India tapi kali jaga kemudian kita mungkin nopo walungan dari neko jamu jamuran tubuh jamu kan terbeni sane saking negari montong
butuhkan ini tapi asli sunan kali jaga sampai saking kali monco tu ingkuno masjid teman kawitan pangguha wali songo wali songo ngekit maya manosa kinam terniri kinam yotoko malu bayi 5 bulan 6 bulan bayi sudah jadi cuman SIMA
pitungulan bayi dari akas kata sebula bayi untuk pitungulan tadi tadi itu premi apa sih prematur dan ini bayi prematur pitungulan bulan ini dari bayi dia itu bulan bulan apa nom banget si ora tapi nom banget ora. Kenapa bulan masih pakat bayi yang tangan saja tinggal dan paling nom itu 6 bulan. Jadi ibu hamil paling nom niku 6 bulan, paling tua suwe paling kira 6 kali ibu niku bayi umur 4 tahun. Jadi wong matang paling nom niku 6 bulan, paling tua suwe bayi nangkana niku 1 tahun. Sama Imam Syafi'i 4 tahun di dalam perut ibu niku Imam Syafi'i. Jadi anak-anak sih wong matang tangga yang berlaku paling kamu tuh yang belum hamil paling kamu banget 13 bulan nanti di bawah sebutnya itu kan rata-rata sama bulan udah dikit bulan di bawah nanti 13 bulan kan nah itu ya dosanya itu udah malah nyukur 13 bulan anak kami di bawah orang masalah kerja baik kali nunggu 6 bulan dari saya itu sekawan banget bayi anak kami di bawah itu terus kenapa itu mudah anak acara sekarang yang acara cungkiran apa kue sirah bayi maringi sor malik sor cungkiran bahasa Arab be kebun wong Jawa bahasa kebun karena itu ne kebun itu wong Jawa wong Jawa ini wong Jawa kan dunia orang Jawa kalau di lipat kemudian wong Jawa dimulai bismillah ya itu ne sukina kemudian dimarai alhamdulillah itu ne alhamdulillah ramah salam jadi orang Jawa paling betul di nama Jawa kok wong Jawa dimulainya berkoro Fatih, kemudiannya Fatih, merjanya Fatih, jadinya pada jajahnya, jadinya paman ini Fatih. Fatih ini artinya Fatih, itu artinya panglima, Al-Fatih artinya pembuka. Merjanya Jawa Zefat, jadinya pada jajahnya, maka pandangan, jadinya Fatih, panglima. Udah ini, kudimulang nawar, udah orang, warah kudara, jadi warah udara, warah kudara, jadi warah kudara. Dibulang wasiun geniun dati ne wisok geni dibulang perkara jana tuta dati ne janoko dibulang perkara samir dati ne semar dibulang nalo khair dati ne nalak laren dibulang fatruk moni ne fatruk dibulang anil bago dati ne bakong niku wong Jawa ora masalah innallaha la yanduru ila suwarikun wa ambalikum lagi ne dirukun wa akmalikun bustalun iku ada dulu kakak suya nopo dene niku nopo ni jitelem artikel namanya Allahumma ini umum saya orang masalah itu setelah itu terus nopo bayi bodoh bulan sangat bulan bayi ini lahir nopo tugas yang lama ayo sina ismahu nek benjang bak bina babar lahir kenopo Mas Ahmad jenengan tugas ayo sina ismahu bayi ini dijeneng ismah kejarkan jeneng api kebrile anak tembunge jangan jangan dikutip ya anak tembung apa anak tembung ini jenengi nabi karo rasul monggo nyoto jenengi nabi rasul jenengi adam monggo kita ingin jeneng soleh monggo ayo jenengi ibrahim monggo neko udah jangan jangan dikutip ya anak tembung muhammad utawa ahmad ini mas ahmad nurul rizki neko lah abdullah utawa abdul minimal lama baca yang senang nama makna anak artinya dengan apa? Asmo kinar yo jopo nama adalah doa yang senang bahasa Arab dalangnya nun yang kan jatuh senang ke Jawa anak pula anak dalangnya ya si Jawa ada si Jawa misalnya anak pula anak dijenengi lintang aji lintang aji apa pak? Lintang ke bintang membenang duur aji itu artinya dihormati muka-muka anakku besok jadi posisi pangkat berat sebulan dalam tiga makai Allahumma misalnya bapak lu sudah besar anak lu dijadikan miftah rizki apa kue miftah kue kunci rizki kue re rezeki moga moga anak jadi buat rezeki itu terus tiga bulan tiga makai Allahumma ibu sudah ayo berani bapak kan yang biasanya ngasih nggak wajar kok kan punya dina orang asalam harus tuh pahit di sini tuh baik harus tuh kan di sini tuin bapak ada orang masalah ya orang apa orang masalah lah jadi itu orang apa cuman percaya sih ngisin bocah itu kan jadi itu jadi ada pinter sekolah jadi camat sambutan selanjutnya bapak camat tuin kan kayak orang ganteng lah ya karena itu di rumah makanya anak desain keluarganya apa asmo kinaryo semua nama adalah doa anak lama
misalnya Mas Ahmad nulis kita orang babina jangan kau nang dijenengi ulimmu. Kemudian sejarah makan ya. Ulimnuha, lupa bodu U L I N N U H A. Jangan ulim ulim batok ya. Dan sebenarnya orang-orang mana ya? Nanti. Mas Musa sudah curang makan. Ulimnuha, U L I N N U H A. Akrok jenengku. Nampak sejarah makan itu lagi jatuh ulim dua puluh satu artinya wong-wong sing duwe akal aroma. Tapi nek dipisah, maknanya beda. Ulin setrik nuha, maknanya beda. Jadi wong Sunda, ulin kue dolan nuha kue ato. Dolan yang kue apa ya? Dolan-dolan, tapi mending. Daripada ulin dolan nuha orang baik-baik. Ya, untuk dolan nuha baik-baik mulai ulin kue dikandik, tapi wong Sunda akal nuha. Ayo ramane, Mas Ahmad Mbak Bina menyawikan bung putra nopo. Jawa cina singapin, bagian apa? Nama adalah doa dari orang tua. Terus nopo, tugasnya Mas Ahmad Gawina nek bayi ini satu ikut lahir nopo remaja aro batita balita eh nopo para isi nopo terus nopo enyongan di mahu alkitab ae al-Quran boca di ulang Quran kewajibannya wong tua. Tapi kan bapak kadang-kadang bapak orang baik dengan orang-orang bisa mulai orang-orang baik di dalamnya jadi seorang bapak tapi nopo bapak ibu untuk gelem berkorban korban nopo korban benda korban rasa maksudnya apa korban benda bocah kepingin bocah TPI sekolah MI MTS MA SD SMP SMA pondok pesantren bocah kudu diragati bocah dibiayani bonggol di murah-murah mulai di kabeh kudu ya tapi mending-mending merokok mending wong tua berkorban daripada wong tua sing dadi korban gara-gara apa gara-gara anak yang atus tekan agama atus tekan ilmu agama mulai di kudu berkorban korban apa korban ganda sekolah butuh biaya korban rasa rokok anak mondrok atau nonton ibunya korban rasa aman gue menahan rindu kangen mari mana tapi mending kudu berkorban daripada wong tua sing dadi korban. Iku sedaya sang niku mulane misale ora pede mulane bocah lan apa tugas e wong tuwa ngene ku kudu gelem berkorban, korban benda, korban rasa. Bila anak lo komen bocah ngerti agama, ngerti ilmu agama, dunia utara besok tanggal ku meninggalkan keluarga, baru ku meninggalkan keluarganya Allah Allahumma. Ya Robbal Alamin. Iku sedaya wayang, wayang ibu. Lagu ini tak lelo-lelo itu sehubungan kalian langsung digawai dangdut sebagai dari panjangan kaya apa ya yang terkena suasana yuk jadi Om Jawa kan bisa tersulut Om Jawa siapa ada hilang Jawa nih Om Jawa siapa ada hilang budaya nih ngasih barang karo kaki jalan yuk lagu ini digawai langsung dangdut tema won ya kaya apa semoga lagu ini pun tak lelo dong semoga putra putri ingkan bincang kalian Mbak Bina Mas Ahmad putra-putra ingkan soleh-soleh Allahumma. Ya, lanjut ini aja lah. Thank you.
Jadi mungkin dengan arah kaya tahu tuh. Sinden. Nonton. Sinden. Jadi jawabannya beda-beda apa ya? Sebelah ini apa bu? Karena dalang kan ini sinden. Oke. Ibu nama bu? Dalang. Dalang ini. Apa ya? Sinden. Ambiar. Ambiar. Benar. Oke, oke, orang bersama. Mohon terbayang. Nonton dalangnya. Orang bersama. Nonton sinden ini. Orang bersama. Nonton sing nonton. Nonton sing nonton, orang apa itu kan hak monggo nonton dalang yang mangga, nonton sinden yang mangga, nonton sinden mangga, nonton penajakan yang mangga, nonton wayang yang mangga, nonton bakul yang monggo, nonton sing nonton ya terserah mangga. Tapi nopo sindennya udah mangga, dalang udah mangga, penajakan udah mangga. Apa sih ditonton? Wayang, wayang sing pundi, wayang sing disimpin apa banget sebelah kanan, rentet apa banget sebelah kiri rentet. Sing sebelah kanan iku jenenge ashabul yamin, wong sing golongan kanan, wong sing ahli ibadah di swarga Allahumma. Amin. Andane apa wong sing ahli ibadah? Tepuntut cangkone sing nang iku ana raden Jamoko, ana raden Gatukaca, ana raden Werku, ana raden Brata. Brata Bali. Brata Senang. Contoh ya, contoh. Sebelah kanan wong sing ahli ibadah di swarga napa niku yang pertama sing manggon golongan tengen niku contohnya berkudara. Berkudara iki satu pasuryane wajahnya niku kalem. Mergo apa? Gampang lan sering renang banyu wudu mulane diarani wajhun malihun. Wajah wong sing ahli swarga wajahnya berseri-seri, disawangnya adem, disalamnya kalem, disalamnya yang semakan. Terus nopo yang kedua, dikluk wong sing ahli ibadah, dikluk nopo eling sujud kelawan Gusti Allah. Nomor telu kudu kepriwe? Ahli swarga niku tandane lesane apik, lesane bagus, misale jan nopo, jan nopo karo berbicara apa mandi, apa apa. Kamas kurku juru kapas meniko untuk koko Prabu Joro Wantika Pasri Jokers Koka Gaku Jaka Dewa Bantoro yang Jaka Prabu Tiko Nyai Broto Seimo Kailo nama koko Prabu Bolo Dewa. Wah Bolo Dewa ya bule kakakku bela salah. Jaka Dewa Bantoro yang Jaka Prabu Tiko Yai Prabu Joro ya Yai Broto Seno Yai. Oh Mayan. Jadi yang pertama wong ngalimu berada nopo wajahnya kalah berkasirkan banyak wudhu. Yang kedua di ngeluk yang ingat rukus dawa. Nomor telur dia bahasanya apik tata ramai bagus rasanya yang apik Allahumma. Ini golongan tengah. Si golongan kiri wong singa tuh pengeran nopo tanda tanda doa yang kaya siapa? Ini bayangin orang bilangnya dari jalan dalam ini. Ya, kenapa jalan ini? Nopo, wong sing golongan kiri. Satu, orang nyambang. Berapa atau sekang banyu itu arep emosi, 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 emosi. Jadi kesalahan satu. Iki lho, ini kau yang ini. Yang kedua, nopo. Ini butuh tuh kayak mama-mama. Kalau jatuh sama pangeran apa beji pro, apa beji tahu. Semain goyang asfal final tortolan di pangan kayu bayar saya kayu kurang berbuatan gitu berjadi apa misalkan istri apa kok pak kalian gambarnya barangkan ini gitu tadi gambarnya tadi ini ini saya nah berjadi apa misalkan istri Allah ada ini nomor dulu lesannya orang pik mereka bisa komen lesannya yang bulan dulu misalnya. Jadi nyuara wayang bukan tuh kerennya wayang. Mana wayang raden jarno pohonnya kalem kudunya suaranya yang melu kalem. Garuan ing sun diajeng poro sembudro diajeng wonten jamu kakang mas kakang mas jarno po iyo diajeng wajeng ngersakan putra pinten kan mas. Ya kan Mbak Bina karo mas Gama tak pernah diajeng. Ya aku sudah rempuk, aku sudah rempuk begitu. Nah,
sapa sedaya api manjenengan arane abang jagat dewa waroyo jagat pramudita mantan rewek lagi digawe terus napa sinalem banget wis sampe jalan dicarno kali dalem ning sedaya nah berdara wah wayang sebelah kiri rene abang apa mulane tata besarnya yang berurut-urut ora wayang bukan tok rene wayang ana wayang buta gede suran kudu gede apa mending manjen kok jenenge manjen apa iya manjen iku Allah Berdiri apa? Berdiri mana? Eh, tidak tidak boleh. Abdur menuntut Allah bagus durna apa wong itu sama terdengar sama kenapa
adurut sangat asapai madurut kemarin Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bulan yang mau jawab butuh sesar mengapa menurut agama apa mengelok budaya negara salah kita musrik buat dan kapean cerita ini mulanya dalam cara Jawa jangan pakai kacamata Arab tapi pakailah kacamata Jawa talilan anak secara pepungan anak secara kembang pelon anak secara menyan anak secara rencana secara bulan yang mau jawab butuh seperti budaya mengapa menurut agama apa jomunan Bila salah mengukupkan malam di mana ngalah-ngalah na budaya cewek itu yang penting secara nopo dia nopo mengatakan si sebenarnya kayak anak dari itu yang penting yang ngerti secara santiko alhamdulillah yang kita sudah selesai negara dipercaya tali popo usmi hukum dari beca keluar dunia pun kalau saking desa karamena kecamatan Maos Kabupaten Cilacap bulan ini jatuhnya kuli doha ULINNUHA dari itu bulan tanggal lahir di kuli bulan April tahun 2000 bulan lahir nang alam dunia berarti nembesok olas tahun kuli muli bocok yang disini dalam pengantin kayak mata bine gitu ya usupan ini batau jurumen hah? Orang buatan bumbakan nah, jadi mana yo kita mulai budaya. Sebelum kamu di kaki ulin, kaki ulin kaki dalam ulin, tenunuga universitas nah, tetapi kamu dah makan loh pas dari sila setanggal dulu orang pun orang mau kiai yang sih asmullah muksan emba ketua PCNU kabupaten Cilacap. Intinya padu, bulan ini bukan satu dan bulan ini dalam dalam sih ngupingai dalam sih nguping ilmu ini. Kenapa apa tadi? Dalam sih ketularan beberapa yang lagi jadi Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa Muhammadin Saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yang Barat.